Siapa sangka perkataan unboxing yang sebelum ini digunakan untuk hashtag membuka kotak atau bungkusan kini menjadi trend apabila digunakan oleh pengantin baru dengan hashtag unboxing pengantin by husband atau unboxing pengantin. Viral beberapa hari lalu menerusi perkongsian pengguna di laman TikTok, ia seakan trend yang menjadi ikutan di kalangan warganya. Video yang dimuat naik memaparkan aksi pengantin lelaki membantu pengantin perempuan membuka tudung, menanggalkan aksesori bahagian kepala. Masih berpakaian pengantin, aksi itu dirakam menerusi cermin oleh pengantin perempuan. Biarpun ia nampak biasa dari pandangan kasar, namun ia boleh melangkau imajinasi jika ditonton oleh remaja dan kanak-kanak. Semenjak ia menjadi trending, rata-rata warga net, warga maya memberikan pelbagai reaksi mengenai aksi begitu. Sehingga kini, ia menjadi carian popular di sosial media. Maka bila berbincang tentang perkara ini, maka kami di Respon SD ingin menegur perbuatan yang tidak wajar ini. Sesungguhnya kita kena sedar bahawa perbuatan ini adalah bercanggah dengan prinsip asas Islam agar memelihara kehormatan kaum wanita. Melahirkan rasa bimbang kerana ia akan menjadi budaya yang tidak sihat di kalangan masyarakat. Seterusnya kita kena faham, kita perlu bermuhasabah diri kita agar perbuatan ini tidak berulang. Ibu bapa juga berhak menegur anak-anak yang baru melangsungkan perkahwinan mengenai adab dan pergaulan suami isteri. Maka pesanan kami di Respon SD kali ini, tolonglah suami-suami sekalian, jangan unboxing isteri anda. Melainkan kau dalam bilik kau dengan bini kau, lantak kau lah. Ya? Pertama, kita kena ingat, telah menjadi trend terkini di TikTok pasangan pengantin ini membuat upacara unboxing ini, yang mana Akhbar Kosmo melaporkan video yang dibuat naik itu memaparkan pengantin ini akan membantu buka semua ni daripada kepala, aksesori ini semua, dan terdapat pula tu bolehlah pula ikut step daripada kepala dulu, turunlah sikit-sikit dan kemudian cut. Itu cakap tadi tu, mana dia akan membuka imajinasi, imajinasi anak-anak muda yang sedang terfikir, sedang terbayang benda-benda yang tidak baik. Upacara ini bercanggah dengan prinsip Islam secara asasnya. Rasulullah SAW memerintahkan para suami agar memelihara kehormatan dan penampilan para isteri sekalipun di hadapan seorang lelaki yang buta. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan isteri baginda agar memakai hijab sekalipun di hadapan seorang yang buta. Saranan ini diucapkan kepada Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Maimunah apabila datang seorang buta ke rumah baginda. Kata Rasulullah, hendaklah kamu berdua memakai hijab. Lalu isteri baginda berkata, bukankah dia seorang yang buta wahai Rasulullah, dan dia tidak boleh melihat kami? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah kamu berdua boleh melihat dia? Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan begitu juga apa lebih membimbangkan, sekiranya video upacara sebegini menjadi perhatian kepada anak-anak muda yang masih bersekolah sehingga mereka terkeliru dalam merasakan perbuatan tersebut boleh dipraktikkan, maka ia berpotensi menjadi budaya. Atau perbuatan tersebut diikuti pula oleh pasangan suami isteri lain yang turut mendedahkan aksi mesra mereka. Bukankah kita tidak mahu menjadi pencetus kepada kemungkaran? Sabda Rasulullah SAW, dan barang siapa yang melakukan perlakuan jahat di dalam Islam sehingga diikuti oleh orang lain, maka dia beroleh dosa dan menanggung dosa mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Malah, istilah unboxing ini juga tidak layak untuk digunakan pada isteri yang bukan material atau barangan semata-mata. Nasihat ini hanyalah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah demi kebaikan sesama Muslim. Semoga Allah membimbing kita. Itu saja untuk Respon SD kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ingat, jangan unboxing bini kau depan orang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.